So ramai sangat yang request kat saya untuk buat unbox review dan juga gaming Redmi 9. Jadi dalam video kali ni kita nak buat unboxing dululah. Jadi nak tengok apa yang Redmi bagi, jom kita buka dulu. So kalau kita tengok dia punya kotak kan, dia punya kotak ni nampak macam alah macam Redmi 8 pun ada juga. Kalau nak tengok inilah kotak Redmi 8. Okay, lebih kurang je. Dia nampak macam ubah suai design sikit, lepas tu siap kan. Aduh, biasa sangat ni Redmi. Tapi tak apa, kita nak tengok dia punya peranti tu yang penting. Okay, yang saya pelik ni kat tepi ni ada tulis sesuatu. Ha. So dekat sini dia tulis dah bahawa Redmi 9 ni ada Google Apps. Okay, kita semua tahu Redmi 9 ada Google Apps. Jadi inilah Redmi 9 yang saya beli, carbon grey, 3GB RAM dengan 32GB memory. Jadi jom kita buka kotak dia. So kalau mungkin anda pelik sikit tengok video unboxing saya sebelum ni, nampak macam nampak macam dia punya video tu ke tepi kan. Tapi sekarang macam dia punya video tu top kan. Ha, saya dah tukar sikit saya punya studio ni. Jadi jom kita buka tengok. Okay, first kali kita kena cabut ni dulu. Alright, so kita ada satu sampul kecil macam biasa lah. So dalam sampul ni kalau kita ambil, kita ada SIM ejector tool. Okay, kemudian kita ada user guide, kita ada warranty card dan juga kita ada casing. So dia punya casing ni casing warna hitam. Okey, kita buka tengok dan okey, dia casing jenis lembut. Okey, not bad. Kemudian kat bawah ni kita ada Redmi 9. Okey, tarik keluar jap. Okey, inilah dia Redmi 9 kita. Wow, dia punya belakang tu nampak cantik. Dekat depan ni dia tulislah dia ada 13 megapixel AI quad camera, dia ada bateri 5020 mAh dan dia ada full HD Plus. Serius lah, full HD Plus kot Redmi 9, not bad. Kemudian kita ada Helio G80. Okey, kita buka dulu plastik ni. So terbaik pada Redmi, okey, dia punya bahagian belakang ni. Saya ingat Poco phone tadi saya dapat. Oh, rupanya Redmi 9, tengok ada bulat sikit kan dekat bahagian kiri ni, dia macam ada grip sikit. So sesuatu yang menarik pada Redmi kali ni, kita tengok kat bahagian bawah dia ada apa. So dekat sini kita ada, okey, ini ialah dia punya adapter yang mana dia menyokong, jap saya zoom. Okey, dia menyokong 10W dia punya output. Okey, biasa je. So saya tak sure lah Redmi 9 ni dia ada fast charging ke tak. Kalau ada fast charging, okey lah, not bad lah. Tapi kena beli adapter asing kan. So dia bagi juga USB Type-C. Okey, yang ini memang nice. So nampak gayanya memang up to date. Jadi jom kita onkan dulu Redmi 9 ni. Okey, nampak memang menarik bagi saya. Sebab kan dia punya bahagian belakang ni, ha, nampak macam Poco phone. Kalau anda tertunggu-tunggu video Poco phone, jangan risau, nanti akan ada juga video Poco phone dekat channel saya. Jadi sementara kita tunggu dia start, okey, kat bahagian belakang ni saya boleh katakan, okey, first kali design dia memang cantik. Ini ialah warna carbon grey. Okey, kat sini kita ada 3 kamera dan juga kita ada fingerprint sensor, not bad. Kita ada flash kat sini dan kita ada satu lagi kamera kat sini. So dekat sini dia ada 4 kamera, quad kamera. So kita usah-usah sikit, okey, dekat bahagian atas kita ada kita ada mic, kemudian kita ada IR blaster. Ha, yang ni benda yang saya cari ni. Kemudian kat bahagian tepi kita ada slot SIM. Okay, not bad. Kat bahagian bawah kita ada headphone jack, kita ada mic, kita ada slot USB Type-C dengan speaker. Dan dekat bahagian kanan pula kita ada butang kuasa dengan juga butang kawal bunyi. Nice lah, dia punya screen full HD Plus kot, bukan biasa-biasa ni Redmi. Dan kalau anda beli ni, anda akan dapat MIUI 11. So tak payah nak susah-susah nak update baru ke apa kan. Dan dibekalkan juga screen protector dekat bahagian depan. Itu yang saya suka tu. Okay, so pandang pertama memang cantik, dia punya screen memang cantik. Yalah, full HD Plus kan, Redmi 9 kot. Bukan biasa-biasa ni. Okay, kita try tengok gambar dulu. Kadang-kadang gambar ni yang antara benda yang menarik jugalah. So kita cuba tangkap satu gambar. Okay, kemudian kita cuba lagi tangkap gambar. Okay, dia punya kamera tu macam slow sikit lah. Tapi dia kelas permulaan kot. Tapi tak apalah, kita bagi peluang dulu dekat Redmi ni. So kamera depan sikit, selfie. So macam mana dengan prestasi Helio G80? Ha, itu kena tunggu saya buat gaming test untuk Redmi 9. Tapi benda yang saya suka sekali dia punya design lah, memang cantik lah boy. So apa pendapat anda tentang Redmi 9? Apa kata anda, komen dekat bahagian bawah. Dan jangan lupa untuk menonton video review dan juga gaming saya. Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.